udah sekarat sih kita langsung ultimate, full up ultimate. Oh, kabut. Selamat datang para pecinta game RPG dimanapun kalian berada. Welcome back di channel Asokoplo dan selamat datang kembali di game One Punch Man The Strongest, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan melihat ya showcase-showcase dari Atomic Samurai. Kemungkinan sih di live class ya. Dan aku masih mencari juga ya Atomic Samurai yang akan berhadapan dengan Kabuto SSR Plus, teman-teman. Atau Chanet Kabuto, karena Kabuto ya kan udah diketahui, kan udah pasti kalian udah pada tahu ya kan, bahwa Atomic Samurai SSR Plus itu adalah counternya si Kabuto ya, momok ya, momoknya si Kabuto SSR Plus atau Kabuto V2 lah yang namanya. Nah, di sini kita akan melihat teman-teman pertandingan live class ya, antara mereka berdua ya, menang siapa sih antara Kabuto ya dan Atomic Samurai SSR Plus. Kita langsung aja masuk ke live class, teman-teman. Oke, yang pertama ini ada teman-teman ya. Untuk squad pertama ini dia menggunakan Phoenix Man, ada Dravenet, Kabuto V2, core-nya udah pasti Gear Yugen Soup, dan ada buffer speed-nya itu bawa Amai Mas ya. Dan yang carry ya, super carry-nya itu ada si Metal Bat ya guys. Tapi enggak tahu, nanti kita coba saksikan apakah ya bisa di carry sama Metal Bat V2 ya atau SSR Plus ya. Sedangkan yang membawa Atomic Samurai SSR Plus ini ada Sweet Max, ada Nyamuk V2, ada Sonic V2, dan ada Galwin ya, Kang Stun ya. Kita coba lihat ya apa menang mana ini guys. Kita langsung aja masuk guys ya, pertandingan ya, melawan Atomic melawan Carnet Kabuto, teman-teman. Gila ini sih, gigi banget coy. Oh, yang di ban si King coy, si King sama si Boros ya. Kalau si King kan buffer speed, bisa nusuk-nusuk juga pakai misilnya ya kan. Kalau si Boros kan dia critical gitu ya, damage-nya critical. Oke, di sini best dari line up dari Atomic V2. Oke, kita lihat teman-teman, Atomic V2. Kita anjir, belum apa-apa udah sebaris sama Carnet Kabuto. Kita coba lihat teman-teman ya, apakah Ultra Ultimate. Kita coba lihat teman-teman, langsung di kesetun satu doang guys. What the. Oke, yang disetun satu doang guys. Oke, belum ya, belum gatmu teman-teman. Belum gatmu, makanya atomiknya baru sekali doang yang ulti ya. Oke. Let's go. Kalau ultra ultimate dong si sotongnya bangke. Oke, udah Awaken 2. Metal Bat Awaken 2 guys ya, tidak bisa dibendung ya. Kita coba lihat ya, yang menang siapa ini guys ya. Kalau menurutku sih harusnya Metal Bat ya, karena dia bawa dua hero SSR plus super carry ya, yaitu ada ultra ultimate nyamuknya cuy, bawa Metal Bat dan Carnet Kabuto ya. Jadi dua hero tersebut itu hero super carry cuy, asli kalau di meta SSR plus cuy. Sedangkan di sebelah kiri atau di frame merah itu cuman Atomic Samurai doang cuy ya. Mungkin dan nyamuk, cuman nyamuk nggak terlalu bagus. Cuman si kok stunnya cuman masuk satu guys. Ada yang bisa jelaskan nggak sih guys? Kok stunnya si Galwin ini cuman masuk satu? Iya, dia kayaknya belum ultra ultimate sih. Cuman harusnya kan dua guys ya. Harusnya kan dua ya stunnya si Galwin ya. Kok cuman satu teman-teman ya? Kita coba lihat ya. Oh, tadi belum. Kita coba lihat guys ya. Tadi udah, wah, belum ultimate guys ya. Oke, kita coba lihat guys ya, apakah ya di sini sekuat si Atomic Samurai bisa mengalahkan ya sekuat si Carnet Kabuto, teman-teman. Kabuto ini sumpah gagah banget coy, monster paling gagah ya guys. Kekar baru. Tapi sayapnya udah nggak ada ya. Carnet Kabuto V2 nggak ada sayapnya guys. Kita lihat udah ada masukin God Mode semua guys. Gila, ditusuk nyamuk. Kebanyakan udah mau mati coy. Cuman ya guys ya, tertolong oleh core-nya si Gary Gensub coy. Oke, mati satu guys ya. Di frame merah mati satu si Amai Mas yang meninggal coy. Oke, si Sonic-nya sekarat juga itu guys ya. Udah masuk God Mode ya. Kita coba lihat guys ya. Ini aku belum melihat si Atomic-nya showcase loh ini loh. Baru sekali tadi ulti doang. Cuman enggak sampai God Mode-nya aktif ya untuk si itu ya. Dia kan sebaris sama ini nih, Kabuto sama Metal Bat V2. Kita coba lihat guys ya. Let's go. Di sliding kok cuman stun satu doang. Ini malah enggak masuk. Oh, udah round 3 guys. Sorry ya, udah round 3 ya kan.
Oke, ultimate. Oke, full. Dua kali, guys, Kabuto di ultimate. Gila, GG Gaming. Langsung tak berdaya, itu masih hidup karena itu bantuan dari core-nya si Sotong Ungu, guys, ya. Gila, guys. Oke, Sotong Ungunya ya. Yang frame merah udah meninggoy, guys. Oke, ya, ini wah, bener kan apa aku bilang, guys, ya. Masih kalah ya dengan meta 2 super carry-nya si Metal Bat combo dengan Charat Kabuto, cuy. Kalah, cuy. Masih kalah sih, harusnya ini kalah, cuy. Strepet Ultra Ultimate dari Dravnet belum, masih anjil ding, gila GG Gaming disembur sama Phoenix Man. Di follow up sama ini kok Galuwi-nya berasa enggak ngapa-ngapain gitu ya kan kalau udah round ketiga ya kan. Udah round ketiga, Kak. Oke, follow ultimate langsung di follow up ultimate lagi. Oh, tengah, cuy. Tengah ya, bukan bawah lagi, guys, ya. Gila GG Gaming, cuy. Belum ada yang meninggal ya di squadnya di frame biru, guys, ya. Tapi di frame merah udah sisa 2 doang ya kan. Atomic sama si Galwin, guys, ya. Bahkan Galwinnya pun stunnya udah nggak aktif ya karena udah ronde ronde 2 lebih gitu. Oke, di sini kita lihat, guys, apakah si Atomic bisa nge-carry, guys, ya. Harusnya sih kalah, guys, ya. Harusnya sih kalah ya. Tapi di frame biru itu ada Metal Bat Ultra Awaken 2 loh, guys. Ultra Ultimate Awaken 2, guys. Udah memasuki round kelima, teman-teman, dan Atomic-nya ini udah sekarat. Kita langsung ultimate, full up ultimate. Oh, kabut. Kabut. Kabut yang meninggal, coy. GG Gaming, GG Gaming. Gila, solo. Bener-bener solo, coy. Atomic Samurai solo sekuat, guys. Bagi GG Gaming, coy. Apakah Atomic bisa menang, guys? Ini udah masuk round ke-6. Wah, ini sih gila, coy. Gila ini. Ini kalau sampai menang Atomic, wah, bener-bener, coy. Oke, ultimate. Full up. Cerut, mati. Oh, nggak mati, coy. Masih ada ya. Gila lo, coy. Ini kalau sampai menang Atomic, coy. Gak mungkin sih, harusnya sih gak mungkin ya. Harusnya gak mungkin, cuy. Bener. Harusnya gak mungkin, cuy. What the hell, man. Ini kalau sampai menang Atomic Samurai, guys, ya. Gila sih ini, cuy. Oke, ultimate full up. Mati. Dravnet belum mati, cuy. Darahnya masuk lagi, guys. Oke, di sini super care-nya si Metal Bat V2 pun gak mampu, coy, ya. Buat meninggoy cepat si Atomic, coy. Oke, ditembak sama Phoenix Man. Gila lu, ini udah habis ya. Ini udah habis ya. Anu ya, apa? Shield-nya si Sotong-nya si ini, si Atomic Samurai. Oke, meninggal sini sih. Oke, meninggal, coy. GG Gaming, coy. GG Gaming ya. Dia solo squad loh, guys, ya. Dari ronde ke-5, guys, ya, sampai ronde ke-8 si Atomic ini solo squad, guys. Kita coba cari lagi sih yang ada Atomic-nya, guys, lawan Kabuto. Gila, gigi banget, cuy. Gigi. Oke, di sini kita udah nemuin lagi ya satu line up Atomic versus Kabuto, teman-teman. Dan di line up pertama ini ada si Baguzan SSR Plus, ada Atomic, dan bawa Sky King, teman-teman. Buat nggak tahu ini bisa nggak buat buff attack-nya. Dan ada Lightning Mag buat nyetun, teman-teman. Dan ada pakai core-nya Giru Gensup dan membawa Atomic Samurai SSR Plus. Dan yang di frame sebelah kanan itu, dia itu membawa Giru Gensup, Boros SSR Plus, Atomic SSR Plus, Metal Bat SSR Plus, ada Watchdog Man buat ngekunci energi, dan ada Garo, teman-teman. Kita coba lihat ya. Menang Atomic yang frame ini Silver Pang atau yang Maiko Plasma, guys, ya. Kita coba lihat, guys. Let's go GG Gaming ya, guys, ya. Kalau yang tadi, guys, ya, di pertandingan pertama kita udah disuguhkan ya dengan battle Atomic Samurai yang solo squad dari ronde ke-5, guys, ya, sampai ronde ke-8. Tapi itu udah GG banget, cuy. Dia udah bisa mematikan yang namanya Kabuto SSR. Kita coba lihat, guys, ya. Apakah Kabuto ini bisa menang? Oke, Kabutonya sebaris sama ini ya, Atomic Samurai. Langsung di ultimate, guys, ya. Gila, langsung aktif God Mode-nya, guys. God mode-nya si Kabuto langsung aktif, guys. GG Gaming, GG Gaming. Langsung di follow up lagi, coy. Sayang sekali ya kalau yang pakai Kabuto itu bawa Atomic, coy. Coba nggak bawa Atomic gitu loh, gila. Oke, tapi kita di sini
bakal melihat ya, yang di frame merah itu dia itu membawa dua super carry, yaitu ada Atomic dan ada Metal Bat V2 SSR Plus. Dan sedangkan yang di frame biru itu ada Kabuto ya, Hyper Carry-nya ada Kabuto sama si Atomic Samurai. Tapi yang di frame biru itu sotongnya si Geryu-nya itu belum Ultra Ultimate ya, masih ngasih burst ke teman sebaris doang gitu. Oh deh, yang frame merah juga sama cuy. Oke, terus langsung di ultimate, langsung meninggal kah? Oke. Bener-bener counternya si Charnet Kabuto guys, gila GG Gaming. Full up lagi, mantap. Oke, borosnya ini yang di frame merah juga udah GG teman-teman. Cuman kita coba lihat ya. Oh, sorry. Oh, enggak ya. Meninggal. Oke, enggak cuy. Sky King ya guys ya. Jadi GG gara-gara ya. Core-nya si Geryu doang cuy. Gila. Bam. Gila GG Gaming. Oke, langsung di Asura Mode Ultra Ultimate teman-teman di situ GG Gaming. Oke, udah. The fuck man, meninggal siapa itu yang di tengah cuy? Wasdog man meninggal guys. Wah, memang kalau karakter-karakter yang Anil Ding itu memang enggak apa ya, compatible sama core-nya si Geryu ya guys ya. Makanya enggak terlalu worth it lah untuk dibawa ya karakter-karakter yang bisa Anil Ding teman-teman ya. Let's go. Cerot. Oke, God Mode-nya. Langsung apakah Metal Bat dapat ya? Dapat. Oke, Sky King-nya meninggal cuy. Dapat Miku Biruneo. Dapat ya, emang super dapat meng-carry temannya. Cuman aku masih pengen lihat so. Oke, GG Gaming. Trot. GG Gaming baris depan meninggal semua cuy. GG Gaming, GG Gaming. Oke, langsung trot. Kayaknya tadi aku melihat guys ya. Kabutonya hidup kembali loh. Jadi udah awaken 2 ya. GG Gaming cuy, memang GG Gaming cuy. Yang tadinya ya Kabuto itu bisa bertahan lama di arena ya. Jadi sebentar guys ya, gara-gara si Atomic doang guys. Wah, ini sih GG Gaming coy. Oke, Bakuzan-nya masuk ke arena lagi dan langsung meninggal. Buat apa lu ya masuk ke arena lagi? Ujung-ujungnya langsung meninggal juga coy. Belum juga nyekil gitu. Trot, mam GG Gaming coy. Ini sih nggak mungkin sih ini kalau bisa itu solo lawan 3 ya. Sedangkan yang di sebelah itu sama-sama ada Atomic ya. Kalau ya misalkan aja ini satu lawan 3 ya, yang di sebelah itu nggak ada Atomic tuh. Kemungkinan aku masih pegang yang Atomic sendirian coy. What? Atomicnya meninggal coy. Oke, kita coba lihat guys ya. Apakah ya? Wah, ini sih berita buruk teman-teman. Ultimate for apakah ya Atomicnya di frame biru bisa menang coy. Wah, ini sih gila kalau menang coy. Trot. Enggak meninggal, masih dapat shield-nya si Sotong ya. Masih mendapatkan shield-nya si Geryu coy. Trot. Udah masuk di oke, langsung follow up meninggal sih. Harusnya meninggal. Lah kok enggak di follow up coy? Wah, gila coy. Metal Bat ini memang the best GG Gaming, amazing. Wanjim, apakah? Ayo dong, adung bak, mantap. Oke, mati coy. GG Gaming anjir. Bener-bener coy. Bener-bener anjir. Atomic Samurai Hyper Carry coy. Gak kusangka, gak kuduga coy. Solo versus 3 tadi ya, bisa menang loh Atomicnya GG Gaming anjir. Ini menang mana coy? Wah, GG Gaming coy. GG Gaming coy.